I minta maaf, okey? Tak perlulah nak bercerita dekat semua orang masalah kita. Sayang. Oh. Maria, girlfriend Putra. Jadi tadi Maria menangis sebab Putra. Ya, pasal salah saya. Masalah kecil je sebenarnya. Tapi dia memang macam ni. Kalau ada masalah dia akan bercerita dengan semua orang, nak luahkan perasaan dekat semua orang. Tak bolehlah macam tu, okey? Malulah. Ai tahu. Dah, kita bincang kat luar, okey? Datuk, saya minta maaf. Saya keluar. Saya yang sepatutnya minta maaf. No, tak apa. Saya minta maaf. Cik Amir, saya keluar dulu. Bincang kat luar, okey? Cik Amir. Yes. Sorry, eh. Dah, saya dah cakap dekat you, okey? Masalah lain. Okey, Papa. Sebenarnya cerita dia macam ni. Saya dengan Reda pergi rumah dia untuk dapatkan Tasha. Memang Laila nampak dengan mata Laila sendiri, anak dia cuma seorang, Papa, Tasha tu. Dan kalau betul budak ni anak Hanisah, maknanya mungkin dengan lelaki lain, Papa. Perhatikan Laila. Jaga mulut sikit. Engkau jangan nak memburuk-burukkan menantu aku, Hanisah. Cukup. Selama ini kau aniaya dia. Dan kalau engkau memburuk-burukkan cucu aku, pintu rumah aku terbuka. Kalau kau tak suka, kau boleh keluar dari sini. Kenapa dan macam mana kita terpisah? Takkan berubah kenyataan sekarang. Saya Natasha yang tak boleh akui diri sebagai Natasha sebab kau ada lain. Saya bukan lagi Natasha Hayani. Sorry. Awak masih lagi Natasha hari ini. Ya, saya faham. Rupa awak dah berubah. Tapi kenyataan awak tak berubah. Awak Natasha Hayani, cucu Datuk Ramzi. Bilakah kisah cinta kita?